Oke, ini saya menjelaskan untuk SAT FRB 770 IIP dengan body pan vertikal. Panelnya kurang lebih sama, dia desktop emergency, dan partnya ini part premium. Ini berjalan, kita bisa setel mati. Ya, suhu yang kita inginkan misalkan di 150, on, heater nyala, dan untuk bergerak di 150 atau di 100. Kalau sudah mencapai, ini lampunya off, mati ntar pindah ke sini. Lampu hijau mati, pindah ke merah. Kedua, bedanya lagi partnya ini, gearnya ini yang tadi pakai plastik, yang ini besi. Dinamo dimensinya lebih besar dan bisa dipakai dalam waktu yang panjang, durasi yang panjang. Dan dia ada relay. Relaynya ini buat apa? Untuk just perintah berjalannya conveyor. Termometernya pun beda. Dia lebih bagus karena partnya lebih premium. Sama ininya 1 cm sealnya dan bisa dinaik turunkan. Kita jalankan dengan speed yang lebih sedikit, biar bisa gampang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi call center di bawah ini atau di kolom deskripsi. Saat mesin siap membantu. Terima kasih.